tuduhan zina, ya, tuduhan zina kepada orang yang baik, lagi suci. Itu satu. Melemparkan tuduhan, maknanya menuduh, ya, tanpa mendatangkan bukti. Tuduhannya apa? Tuduhannya yang pertama, menuduh seseorang itu berzina, sedangkan orang itu baik, orang itu bersih, orang itu suci. Yang kedua, menafikan keturunannya. Misalnya dia kata, kamu ni anak zina. Bila disebut anak zina, maknanya dia telah menuduh siapa? Si ibunya berzina. Ya? Ha, bila dituduh perempuan, budak ni berzina, sudah pastilah yang dituduhnya ibunya. Sebab mestilah budak ni ada maknya. Bapak tak tahulah siapa. Tapi ibunya pasti. Kan? Maka, dua tuduhan ini, ya, sekiranya dia menuduh tanpa membawa bukti, maka ia dianggap sebagai jenayah. Jenayah apa? Jenayah qazaf. Ya, jenayah apa? Jenayah qazaf. Kenapa? Kerana Allah larang lah. Allah larang kita untuk menuduh-nuduh mudah-mudah. Ya? Ha, baik. Jadi faham apa itu qazaf. Qazalfa. Kesalahan qazaf ni ada dalam enakmen. Ada dalam enakmen jenayah syariah. Wilayah ada, Perak tak ada. Ya, mungkin akan datang kita akan masukkan. Ya, jadi jenayah qazaf ini. Baik. Qazaf ini terbahagi kepada dua. Ya, qazaf ini terbahagi kepada dua. Satu, ianya akan dihukum dengan hukuman hudud. Satu, hukumannya ialah takzir. Kenapa? Kerana melihat kepada bentuk tuduhan. Bentuk tuduhan. Baik. Yang dikatakan kepada kesalahan hudud ialah apabila seseorang itu menuduh, yang saya kata tadi, menuduh orang yang baik, orang yang suci, dia berzina. Ya, kalau menuduh orang jahat tu lain cerita dari perbincangan dia. Ini orang tu baik. Masyhurnya orang kampung kata dia baik. Ya, orang taman kata dia baik. Ya. Jadi tiba-tiba ada satu orang tuduh dia berzina. Ataupun zahirnya orang tahu anak ni anak dia. Tiba-tiba orang kata anak ni anak zina. Maka dia telah memutuskan nasab, menuduh memutuskan keturunan antara, ya, si budak ni dengan ibunya dan juga dengan ayahnya. Maka memutuskan hubungan itu juga, tuduhan memutuskan hubungan itu juga dianggap sebagai qazaf. Dan jenis qazaf inilah yang akan dikenakan hukuman hudud. Apa hukumannya? Kita tengok selepas ini. Baik. Kemudian yang kedua, tuduh juga. Tapi tuduhan selain daripada itu. Mana menuduh kesalahan daripada menuduh zina. Tuduh apa? Menuduh orang tu mencuri. Orang tu merompak. Orang tu makan riba, orang tu menyelewin, orang tu buat ini, orang tu buat ini, buat ini. Mana menuduh selain daripada menuduh hudud, maka kesalahan itu tetap ada, tetapi ia tidak dinamakan hudud, jenayah itu tidak dikenakan hudud, tetapi jenayah itu akan dikenakan hukuman takzir. Bila sebut hukuman takzir, terpulang pada pemerintah. Tetapi yang penting, ia perlu dikondunkan ataupun ditakninkan terlebih dahulu. Tuan-tuan, kenapakah maqasid syariah ada dalam bab ini? Kenapakah ada undang-undang apa ni, qazaf ini? Sudah tentulah Islam nak menjaga maruah seseorang manusia. Maknanya apabila seseorang itu menuduh seseorang, apa jadi dengan orang yang dituduh? Malu tuan-tuan, bukan dia saja malu, tetapi habis keturunannya malu. Dua tiga keturunan. Kita ambil contoh kes qazaf yang popular di Malaysia ini, kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuduhan liwat. Nanti kita tengok adakah liwat ini termasuk dalam zina. Kita akan tengok dari sudut undang-undang yang ada terpakai dalam negara kita dan juga dari sudut fiqah. Maka apabila ia dituduh melakukan liwat itu, ada tak implikasi terhadap dia? Ada. Ia implikasi tak ialah maruah. Maruah. Kemudian boleh tak dia nak, macam mana dia nak apa ni, dakwa orang itu sebagai qazaf? Nanti kita akan tengok. Dan apa yang berlaku pada hari ini, dan kes ini pernah dibicarakan di Mahkamah Syariah Wilayah. Apa kesudahan ending ni kita akan tengok nanti. Baik.
Jadi maknanya tujuan apa ni undang-undang ini diperuntukkan, kesalahan qazaf ini adalah untuk menjaga maruah. Orang tu tuduh, oh dia tu lah pencuri, dia tu lah perompak, dia tu lah mukul orang tu, dia lah menuduh, dia lah makan rasuah, dia lah ada. Tuan-tuan, apa kesan terhadap orang yang kena tuduh tadi? Maka sudah tentulah orang yang kena tuduh tadi menerima kesan maruah dia tercemar. Dia bagaimana dengan anak dia, bagaimana dengan isteri dia, bagaimana dengan keluarga dia, bagaimana dengan pekerjaan dia, bagaimana semua-semua sekali ini akan tercadit bersama. Maka oleh kerana itu Islam mewujudkan undang-undang qazaf ini. Ada tak dalam negara kita? Ya, memang ada undang-undang ini. Dan sebab itu kita banyak kes saman. Ya, bila seseorang itu menuduh, maka berhak orang yang kena tuduh itu untuk saman orang yang kena tuduh. Ya, sebab itu peruntukan ini mesti ada. Keidat ia menjadi wewenang. Terlalu mudah orang nak menuduh seseorang. Baik. Kemudian apakah hukuman yang Allah telah tentukan terhadap mereka yang menuduh seorang yang baik ini melakukan zina? Ya. Menuduh seseorang yang baik lagi suci berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi. Maknanya kalau dia dapat kemukakan 4 orang saksi, itu lain cerita. Itu jadi tajuk bab zina yang kita dah mengaji sebelum ini. Bagaimanakah beban pembuktian untuk membuktikan seorang itu berzina? Yang pertama, melalui syahadah, melalui penyaksian. Dia mesti membawa 4 orang saksi daripada kalangan lelaki Islam, baligh, berakal dan melihat sendiri dengan matanya bahawa masuk kembaran lelaki dalam faraj wanita, dan 4 orang saksi ini mesti secara serentak bersama menengok. Dia tak boleh hari ini orang ni tengok, yang dia pula kata saya tak, setengah jam selepas itu tengok. Dia tak boleh. Dia mesti sama-sama tengok dalam masa yang sama. Kejadian itu berlaku dan ia berlaku secara suka sama suka, iaitu rela, bukan secara terpaksa. Itu dinamakan zina. Maka qazaf ini dituduh itulah. Tetapi orang yang menuduh itu tak ada saksi. Mana saksi? Ada aku sendiri saja. Maka hukumnya adalah haram dan termasuk dalam dosa besar dan wajib dikenakan hukuman had qazaf, iaitu sebat sebanyak 80 kali sebatan. Dan benda ini ada dalam Quran. Macam kita tadi sebut zina 100 kali sebatan disebut dalam Quran. Mi'ah jildah. Ya, mi'ah tu jildah. Maknanya tak boleh nak ubah. Hudud ini, apa itu hudud? Hukuman yang telah ditetapkan. Bila masuk ditetapkan, tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah dan tidak boleh ditukar. Itu dikata hudud. Ya, tak boleh kurang, tak boleh tambah, tak boleh ditukar. Itu hudud. Kalau kisas nanti, boleh. Hukum sama tetap daripada Allah Ta'ala, tetapi boleh ditukarkan. Tetapi hudud tak boleh. Itulah, kalau 80, 80 lah. 100, 100 lah. 40, 40 lah. Potong tangan, potong tangan lah. Rejam, rejam lah. Kenapa? Kerana ini hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau Rasulnya. Baik. Tuan-tuan, nanti kita akan lihat kalau dia hanya bila kes menuduh ni hanya satu kes je yang boleh tanpa saksi, satu kes je, iaitu tuduhan antara suami terhadap isteri, itu boleh. Ya, dalam bab li'an itu kita akan tengok nanti. Seorang lelaki menuduh isterinya berzina, nampak depan matanya tetapi dia tak ada saksi, hanya dia saja seorang, maka itu tuduhan itu dinamakan li'an, bukan tuduhan qazaf. Itu nanti kita akan tengok. Tetapi yang ini ialah tuduhan qazaf, maknanya selain daripada tuduhan yang dibuat oleh suaminya, ya, jadi dia menuduh. Maka hukuman ini tak Allah, apa ni yang disebut sebagai 80 kali sebatan, dan juga yang kedua dia tak boleh menjadi saksi, dia menjadi orang yang fasik. Yang menjadi fasik nanti kita akan tengok macam manakah tempoh fasik dia. Cuma kita dekat Malaysia ni undang-undang berkaitan dengan fasik kita tak ada. Maknanya kita belum dikonunkan lagi. Tetapi nak menentukan seorang itu fasik, seorang itu murtad, siapa? Ialah mahkamah. Ya. Kerana bila seorang itu fasik ada implikasi hukum ada. Walaupun dia menjadi imam sah, tetapi kalau dia fasik kan
Orang tahu dia fasik, maka sudah tentulah jemaah tidak mahu dia menjadi imam. Kecuali dah tak ada langsung, semua dalam apa ni, kampung semua fasik. Itu lain kot. Tapi mana mungkin dalam satu kampung tak ada orang yang apa ni, yang adil. Maka orang fasik kali. Begitu juga orang fasik nak jadi saksi. Sama ada saksi pernikahan ke, saksi apa ke, mesti didahulu dengan orang yang adil. Begitu juga seorang fasik, macam mana dia nak menikahkan anaknya. Semua ada implikasinya. Tetapi siapakah yang boleh mengatakan dia fasik? Yang boleh mengatakan dia fasik ialah mahkamah. Tapi dalam keadaan mahkamah tidak ada peruntukan berkaitan dengan fasik, maka kena ada satu mekanisme bagaimana nak menentukan seorang itu fasik ataupun tidak. Sebab apa? Dalam hukum bab qazaf ada. Bila seorang itu dituduh sebagai apa ni, qazaf, penjenayah, melakukan jenayah tuduhan tadi, maka hukumannya ialah 80 kali sebatan dan juga fasik. Baik, kita tengok ayat dia. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanin jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun. Tengang dalam Quran sebut. Allah sebut wallazi, dan orang-orang yarmuna. Roma ni melempar lembing. Ya, melempar lembing ataupun memanah macam tu. Roma tu maksud dia. Jadi orang-orang yang menuduh, ya, orang-orang yang menuduh atau melemparkan tuduhan, al-muhsanat, kepada orang perempuan yang baik. Muhsanat tu orang perempuan yang, ini surah An-Nur ayat keempat. Surah An-Nur ayat keempat. Kenapa disebut perempuan? Adakah orang tuduh orang lelaki boleh? Tak boleh. Cuma asbabul nuzul ayat ini diturunkan kepada ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada satu peperangan. Saya tak ingat peperangan apa tu. Ketika mana Nabi balik, Sayyidatina Aisyah tertinggal. Sebab ada barang dia tertinggal, maka dia balik ke kemah ambil. Ketika itu Nabi dah bergerak, tidak disedari. Ya, orang yang membawa Sayyidatina Aisyah tidak menyedari bahawa Aisyah telah tertinggal. Maka Aisyah tengok bila dia patah balik ke tempat untuk bergerak tu, semua dah bergerak dah. Maka tinggallah dia seorang. Maka dia tahu bahawa akan ada orang yang paling belakang nanti. Masyal kan, mesti ada. Akan sampai. Maka sampailah seorang sahabat yang memang tugasnya adalah apa ni, yang terakhir. Maka bila dia sampai, dia tengok Sayyidatina Aisyah. Ketika itu Sayyidatina hukum berkaitan dengan hijab dah ada dah. Ya. Maka sepatah pun tak bercakap antara Sayyidatina Aisyah dan juga dengan lelaki tadi. Tak bercakap pun. Tetapi sama-sama masing-masing dah faham bahawa itu adalah masyar, ini adalah isteri Nabi dan perlu bergerak. Maka terus bergerak. Ya, Sayyidatina Aisyah terus bergerak apa ni, sampailah ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay tahu peristiwa ini dan dia telah buat cerita. Dia manipulasikan cerita ini mengatakan bahawa apa ni, Sayyidatina Aisyah ada skandal. Skandal apa? Skandal seks. Maknanya tuan-tuan, tuduhan terhadap manusia untuk menjatuhkan seorang manusia yang ada pangkat dengan tuduhan seks ini memang telah berlaku sejak zaman Nabi lagi. Maka Sayyidatina Aisyah dikatakan mempunyai skandal seks untuk tujuan apa? Kenapa Allah bin Ubay ini bawa tuduhan ini? Untuk menjatuhkan kredibiliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bayangkan seorang nabi, ya, seorang ketua negara dituduh dengan tuduhan itu. Apa? Kita katalah pemimpin yang kena tuduh dengan apa ni, skandal seks, tuan-tuan. Ya, tak kira sama ada di negara Islam atau di negara bukan Islam pun. Sama je. Ada pemimpinnya terpaksa meletak jawatan. Ada pemimpinnya terpaksa. Ya. Sebab apa? Skandal seks bukan main-main. Ya. Dia kata jenayah yang telah lama berlaku dan dianggap sebagai jenayah yang buruk. Maka Nabi SAW ketika itu memang drop, kita kata. Ya, sebab apa? Nabi berdakwah. Berdakwah sana sini, bercakap tentang Islam. Tiba-tiba isterinya dikatakan ada skandal seks.
Maka siapakah yang membawa cerita ini? Yang membawa cerita ini ialah salah seorang daripada sahabat yang pernah berjuang dengan Nabi dalam peperangan Badar. Tetapi bukan dia yang buat cerita. Yang buat cerita Allah bin Ubay. Yang mereka skrip tu bukan dia. Tetapi bila skrip dah ada, biasalah manusia, orang ni akan bercakap, orang ni akan bercakap, orang ni bercakap, orang ni akan menyebarkan, orang ni akan menyebarkan. Itu akan berlaku. Macam kat negara kita sekarang macam itu juga. Yang menyediakan skrip tu orang lain. Tetapi yang menyebarkannya melalui medsos ni merata habisnya. Maka ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi tidak bercakap dengan Saidatina Aisyah lama. Saya tak pasti, tapi hampir sebulan. Nabi tak tahu nak kata apa. Sampai satu peringkat Nabi ada berniat untuk menceraikan Aisyah ketika itu. Sehingga dikumpulkan ahli keluarganya, dikumpulkan Saidina Abu Bakar datang. Dia tanya macam mana sepandangan. Majoriti mengatakan bahawa sepanjang kami berkawan, mana ada seorang teman Saidina Aisyah yang rapat dengan dia mengatakan bahawa demi Allah, sepanjang aku mengenali Aisyah, maka maruahnya tak pernah tercemar. Dia orang baik, dia kata muhsanat, seorang wanita yang telah berkahwin. Ya, jadi Saidina Aisyah ni seorang wanita yang pernah berkahwin, dia seorang baik, disebut-sebut muhsanat. Kalau belum berkahwin dipanggil ghairu muhsan, kan? Dia seorang yang baik, kata. Tetapi Nabi ialah tak ada benda ni, memang tak ada bukti. Tetapi Nabi nak ni, dia dah jadi apa ni, habis. Dia heboh di Madinah. Dan Saidina Aisyah sendiri pun tak keluar rumah, malu. Ya. Memang dia tak buat apa pun, tetapi itulah yang apa ni, tuduhan yang berlaku. Sehinggalah tuan-tuan, sehinggalah Allah Taala datangkan malaikat Jibril bawa surah, surah An-Nur ini. Inilah yang menceritakan tentang apa ni, memberitahu kepada Nabi bahawa itu adalah merupakan satu tuduhan. Ya, maka turun ayat ini. Maka bila turun ayat ini, Nabi balik dalam keadaan senyum, orang dah tahu dah. Ya, orang dah tahu dah bahawa Nabi dah dapat wahyu. Tetapi tuan-tuan, Saidatina Aisyah, oh, ketika mana ibunya kata apa ni, benda dah dapat ni semua, kan? Kamu berucaplah kepada Nabi. Apa kata saya? Aku bersyukur kepada Allah Taala. Kerana Allah Taala telah menyelesaikan masalah ini. Dan dengan Nabi, ya, Nabi pun tak tahu, tapi dengan Allah lah yang membongkar rahsia ini. Kemudian lelaki yang menuduh tadi adalah, aku tak siap saya, dia adalah hamba ataupun pekerja lah, khadam kepada Saidina Abu Bakar. Maka Saidina Abu Bakar ketika itu memang, yalah, ini anak dia, Aisyah anak dia, memang nak ambil keputusan. Ya, keputusan untuk ketika itu belum ada hukuman qazaf ni. Keputusan berat lah, saya lupa, tapi keputusan yang berat kepada apa ni, orang yang menuduh itu. Tetapi setelah dia diadili semua sekali, maka akhirnya hukuman yang dikenakan, inilah hukuman dan disebut dalam Al-Quran itu, iaitu ia dikenakan 80 kali sebatan. Baik. Wallazina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh atau melembarkan tuduhan terhadap perempuan yang baik melakukan zina, summa kemudian lam tidak, iaitu dia mendatangkan bi'arba'ati dengan 4 orang syuhada, saksi. Saksi melihat, saksi menyaksikan perbuatan itu. Mana saksi mata, bukan saksi telinga, tetapi saksi mata yang melihat. Ini dipanggil syahadah apa ni, mata ni, ya. Dia tak boleh dengar. Dengar ni tak, mana tahu dengar, kan? Macam saya pernah duduk berlaku, ya, memang saya dengar. Ya, dalam rumah orang, kita tahulah macam orang bersetubuh. Kita dengar, memang dengar clear. Tetapi saya tak tengok. Ya, walaupun mereka ajak saya tengok ada lubang, tengok, saya tak tengok. Saya malu, saya kata saya tak nak. Nanti orang heboh pula kata saya sekali sekodeng, kan. Setelah itu kita pergi operasi. Ya, jadi tapi tengok pun tengok, lelaki pun tak nampak juga. Ya, memang tak nampak. Masuk kemaluan lelaki dalam faras wanita, tak nampak. Cuma karinahnya ada ketika itu. Karinahnya apa? Mereka bertelanjang dan air mani ada dekat apa ni, tilam tadi. Tetapi nampak tak dengan mata? Tak nampak. Tetapi nampak tak lelaki di atas perempuan di bawah? Nampak. Tetapi cukupkah dengan nampak lelaki di atas perempuan di bawah boleh menjadi saksi bahawa mereka berzina? Tak boleh. Dia akan, hakim akan tanya. Kalau pakai peguam, peguam akan tanya. Sebab itu
kita kata saksi dalam kes zina ini lelaki, tak dia ambil perempuan. Kenapa? Dia akan detail. Perempuan sifat dia malu. Hakim akan tanya, peguang biasa akan tanya, berapa panjang kemaluan lelaki itu? Macam mana rupa paras wanita itu? Masuk ke tidak? Mana yang dia katakan hasyapa, takok tu? Kamu kenal tak semua? Bayangkan tuan-tuan, kalau perempuan yang menjadi saksi, ia malu untuk menyatakan di hadapan hakim. Tapi hakim kena tahu begitu. Mungkin satu-satu peringkat kena lukis pula gambarnya macam mana. Maka kerana itu, Islam nak menjaga maruah perempuan, maka dalam bab saksi ke zina ini, hanya saksi lelaki sahaja, bukan perempuan. Dan lelaki pula mesti empat orang. Biar ba'ati syuhada. Nak tunjukkan bahawa hukum hudud ini, tuan-tuan, hukum yang serius. Jenayah yang serius. Sebab itu Nabi kata, udra'u hududa bisyubhat. Hindarilah daripada terlaksananya hudud ketika mana berlakunya syubhat. Ya, baik. Kemudian apabila dia tidak datang mendatangkan empat orang saksi, maka Allah Ta'ala sebab fajliduhum, maka hendaklah disebat mereka. Disebat. Macam mana alat sebatan kita dah bincang dulu dalam bab zina. Sama aja. Ya. Sebab dalam bab zina apa dia kata mi atas jeldah 100 kali sebatan. Yang ini dia kata fajliduhum, maka hendaklah disebat. Dalam bab zina azzaniyah wazzani fajlidu, sama aja. Maka hendaklah disebat. Satu fi'il amar, satu perintah. Perintah daripada Allah Ta'ala, kena buat. Dalam kaedah fiqh kita, al-amru apni bil ma'ruf, sesuatu perbuatan itu apabila ayatnya dengan perintah arah, menyuruh, perintah buat, maka dia menunjukkan lil wujub, menunjukkan wajibnya untuk dilaksanakan. Baik. Berapa kali? Samanin. Samanin ni 80. Samanin jaldah. 80 kali sebatan. Bukan 80 kali rotan. Ini 80 kali sebatan. Sebatan ini ialah alat. Bagaimana alat yang nak digunakan untuk menyebatnya. Tak kiralah. Itu ulama kena bincang. Negara kena bincang. Tetapi 80 kali tak boleh bincang. Yang boleh bincang jaldah tu saja. Bentuk sebatan boleh bincang. Macam mana bentuk sebatan, macam mana cara nak menyebat, itu boleh dibincang, diperselisihkan oleh ulama khilaf. Tetapi samanin 80 itu angka yang telah ditetapkan. Nak tambah tak boleh, nak kurang tak boleh. Ha, ya? Jadi kena buatlah. Ini yang dikatakan hudud ni. Ha, ya? Baik. Wala takbaluhum, dan jangan kamu menerima bagi mereka syahadah. Ini kata syahadah ni sebagai saksi abadan, selama-lamanya. Tetapi ulama akan bincang nanti, adakah selama-lamanya tanpa ada tempoh yang tertentu. Itu ulama akan bincang kemudian, insya-Allah kita akan tengok. Ya, bayangkan tuan-tuan, kalau selama-lamanya dia tak boleh jadi saksi, ha. Saksi apa? Saksi dia banyak. Kan? Nak jadi pesuruhjaya sumpah pun saksi juga. Kan? Katakan nak jadi saksi-saksi rekomen kawan kerja, saksi. Apa tu? 100 selama-lama tak boleh jadi saksi. Ia memberi kesan yang berat. Tetapi kesan ni kerana apa? Kerana dia orang yang menuduh. Orang yang tak menuduh orang. Takkan orang yang suka tuduh orang ni senang-senang kita nak jadikan saksi. Orang jahat, penjenayah. Ya. Ha, maka wala takbaluhum syahadatan, dan jangan kamu menerima mereka sebagai saksi. Wa ulaika humu, dan mereka itu, kata Allah Ta'ala, ha, mereka itu wa ulaika humu, dan mereka itu adalah al fasikun, adalah orang-orang fasik. Ha, apa di antara kategori fasik ni, tuan-tuan? Ya, yang dikatakan fasik ini adalah orang yang melakukan dosa besar dan berterusan dalam dosa kecil. Ha, ya, orang yang melakukan dosa besar dan berterusan dalam dosa kecil. Nabi SAW ada menyebut dalam satu hadis berkaitan dengan antara perkara-perkara dosa besar yang termasuk di dalamnya bab al-fasik. Nabi bersabda, ijtanibus sab'a mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billah wasihru wa qatlul nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aklul riba wa aklul mal wa aklul mal yatim wa tawalli yawma zuhfi wa qazful muhsanati
mu'minatin ghafilat. Tengok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanibu, jauhilah as-sab'a, tujuh al-mubiqat, perkara yang membinasakan kamu. Maksudnya tujuh perkara yang dianggap dosa besar. Jauhi tujuh perkara ini, ya. Kerana kalau kamu buat tujuh perkara ini, inilah dosa besar. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma huna, apakah itu ya Rasulullah yang dikatakan sebagai dosa besar itu? Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, asyirku billah, mensyirikkan Allah Taala. Maknanya orang yang mensyirikkan Allah Taala termasuk dalam dosa besar. Yang kedua, wasihru, dan orang yang mensihirkan. Orang yang terlibat dengan ilmu sihir. Dalam bab kisah nanti kita akan tengok tentang jenayah sihir. Sihir ini adalah jenayah dalam Islam dan ia boleh dihukum kisah. Cuma bukan senang nak buktikan kesalahan sihir, dan sehingga hari ini jenayah undang-undang sihir ini tidak ada dalam peruntukan undang-undang kita, sama ada dalam undang-undang awam ataupun undang-undang Islam dalam jenayah syariah, tak ada. Tetapi dia akan dikenakan dengan undang-undang lain. Contohnya dalam bab kalau ingat Mohd Afendi dan Datuk Mazlan tu, walaupun ada amalan sihir di situ, tapi kesalahannya lebih kepada kesalahan membunuh, bukan kesalahan sihir. Tapi sihir memang ada dalam undang-undang Islam dan ia adalah jenayah. Dan yang ketiga, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa manusia, allati, yang telah haram Allah. Allah haramkan kamu bunuh illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Maknanya tuan-tuan, siapa yang membunuh manusia tanpa kebenaran, tanpa sebab, tanpa alasan yang kukuh, ia adalah dianggap sebagai dosa besar. Jadi maknanya bolehlah bunuh manusia sebagai illa bil haq. Ya, boleh. Dalam kes apa yang boleh bunuh manusia? Dalam kes zina. Boleh? Dalam kes hirabah, boleh? Dalam kes murtad, boleh? Tetapi pemerintah yang bunuh. Dalam kes perang antara Islam dengan kufur, boleh bunuh, tak ada masalah. Itu yang dikatakan yang bil haq. Selain daripada itu, illa abni adalah yang allati haramallah, yang telah diharamkan oleh Allah Taala. Jadi siapa yang membunuh seorang nyawa manusia, ia termasuk dalam dosa besar dan hukuman kat dunia adalah qisas. Kemudian wa aklur riba, pemakan riba. Ini juga dosa besar. Jangan ingat sebab itu Allah haramkan, ya. Wa ahalallahu al-bai' wa harramur riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan riba ini termasuk dalam dosa besar. Wa aklul mal al yatim, dan memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim juga dosa besar. Ya, dia kutip-kutip derma katanya untuk anak yatim. Orang bagi derma dengan niat untuk tujuan anak yatim, sebab dia tulis pun labelnya anak yatim kutipan. Maka orang bagi. Rupanya tak sampai pada anak yatim, dia gunakan duit itu untuk kepentingan diri. Itu adalah dosa besar. Cuma hukuman dia takzir. Kemudian watawali yaumal zuhfi, orang yang lari daripada medan perang jihad. Dia pergi perang, dia lari. Ini ada dalam kisah perang Hunain, dia ada sahabat yang tak lari daripada perang, dia juga ada dianggap sebagai dosa besar. Dan yang ketujuh baru disebut waqazful muhsanatil mu'minat ghafilat. Apa maksudnya? Menuduh wanita yang telah berkahwin dan beriman. Wanita yang telah berkahwin yang beriman melakukan zina, maka ia adalah dianggap sebagai perbuatan dosa besar. Maka ia menjadi fasik. Itu di antara fasik. Sembahyang tak sembahyang pun fasik. Jangan kata tak fasik. Sembahyang juga dosa besar. Tapi kesalahan sembahyang itu disebut oleh Nabi dalam hadis yang lain. Ini tujuh ni yang Nabi sebut dalam hadis ini. Jenayah yang lain banyak lagi, jenayah yang dosa besar. Bukan ini saja, berzina dosa besar tapi tak disebut. Kan mencuri, merompak, dosa besar, tetapi disebut dalam hadis yang lain. Baik. Ketujuh orang ya.
ke belum? Baik, kita sama sikit je lagi. Lepas tu nanti kita berhenti. Ha. Apakah syarat-syarat yang boleh dikenakan? Maksudnya apakah syarat-syarat kepada penuduh tadi? Maksudnya sebelum orang yang menuduh tadi dikenakan hukuman qazab, dia mesti cukup syarat sebagai orang yang boleh dikenakan hukuman qazab. Dalam bab qazab ni tuan-tuan, dia berbeza dengan zina. Kalau dalam bab zina ni, penjenayah itu orang yang berzina. Okey? Tetapi dalam bab qazab, penjenayah itu ialah orang yang menuduh. Tetapi kalau dia tuduh, orang yang kena tuduh tu buat bodoh aja, buat senyap aja. Ada kes ke tak ada? Tak ada kes lah. Kan? Tak ada kes lah. Orang tu lantak nak tuduh-tuduh lah. Kemudian orang yang menuduh tu pula tidak bawa ke mahkamah. Dia sepatutnya, sebab itu saya selalu saya sebut, kalau kita tahu ada berlakunya zina atau berlakunya kesalahan, orang mencuri, orang merompak, orang makan riba, orang rasuah, apa tindakan kita? Tindakan kita ialah melaporkan. Kalau kita cukup bukti, cukup beban untuk menjadi saksi, kita tak boleh mencanang kepada orang tanpa bukti. Sebab dalam konsep Islam, al-aslu bara'atuz zimmah, asal seseorang itu dia selamat daripada dosa, terpelihara daripada dosa. Tiba-tiba kita kata kat dia orang yang berdosa, kita kata kat dia pembohong, kita kata kat dia penyebar fitnah, kita kata kat dia, mana kita telah menuduh dia melakukan satu kesalahan, tetapi kita tidak mahu menjadi saksi, kita tidak mahu melaporkan kepada pihak berkuasa. Maka Islam tak benarkan begitu. Itu telah menjatuhkan aib dia. Aib dia sudah tersebar, tetapi dia tak bersalah lagi. Inilah yang berlaku dalam yang berlaku pada hari ini. Biasanya manusia ini dituduh terlebih dahulu, kesalahan tak dibawa mahkamah lagi. Maka tuduhan itu telah menyebabkan dia dari sudut aibnya. Kalau kerja pula tu, macam kami lain, macam kami kalau kami buat tangkapan, memang kami pun tak heboh. Nah, tapi dah buat tangkapan tu, dia dah jadi orang yang disyaki, OIDS. Dan kita akan buka kertas siasatan. Tetapi biasanya kalau kerja kerajaan, majikan, bila dia sudah ditangkap, ada tindakan daripada majikan dia. Mungkin ada tindakan tata tertib. Sama ada tata tertib itu gantung kerja ke, tukarkan tempat kerja ke, amaran keras ke. Itu lain. Itu yang kami ini ada kertas siasatan, ada semua. Tetapi dia tak ada apa. Dia tahu orang itu terus tuduh. Ada tak kesan terhadap orang tu? Ya, akan kesan maruah dia. Bahkan mungkin sampai peringkat orang itu pula dia dikenakan tindakan kerana memalukan jabatan, kerana dituduh tu. Jadi apa jadi dengan orang yang kena tuduh tu? Dia adalah mangsa. Sebab itu kalau kita rasa bahawa betul, kita yakin bahawa kita ada bukti kuat untuk membawa dia ke mahkamah, maka kita mesti pergi jumpa, kalau sama ada pihak polis berkuasa ataupun mana-mana pihak berkuasa lah. Kalau kes polis, polis lah. Kes kerajaan tempatan, kerajaan tempatan lah. Kalau kes syariah, kepada pihak berkuasa agama. Kalau kes dadah, kepada AADK. Kalau kepada kes rasuah, kepada SPRM. Tengok baik kes lah. Dia kesalahan apa, pergi. Tapi polis boleh semua lah, tak ada masalah. Tapi polis akan channelkan nanti. Kalau katakan kesalahan itu berkaitan dengan custom, berkaitan dengan ini, dia akan channelkan. Tak ada masalah. Yang penting, sekiranya kita ada apa ni, rasa orang tu buat kesalahan, simpan dulu. Simpan dulu. Jangan cepat sangat nak menghebahkan kepada orang. Ya, tetapi apa yang berlaku hari ini, ya, dia kata apa? Hari ini tembak dulu. Tembak dulu apa ni, alasan kemudian. Boleh ke begitu? Tak boleh tuan. Dia tembak dulu. Yang penting kita kata ke orang tu dulu. Betul tak betul tu cerita nombor dua. Yang penting kita nak bayangkan tuan, inilah yang berlaku pada suasana yang berlaku di negara kita. Kerana itu tuan-tuan, apa ni, dia menjadi suasana tak baik. Sebab itu kena ada undang-undang qazaf ni. Ya, kena ada undang-undang qazaf ni. Memang kita ada undang-undang saman, tapi qazaf ni boleh sebat. Cuma dalam bab hudud 80 kali sebatan. Kalau buat takzir, janganlah kena 80 kali sebatan. Mungkin boleh kena 50, boleh kena 30, 20, tak ada masalah. Boleh. Ya, tak sebat orang yang ni. Tapi sebat dia tak macam sebat di ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan tengok selepas ini apakah syarat-syarat yang mesti ada pada orang yang menuduh seorang itu penzina. Baru ia
boleh disabitkan dengan kesalahan zina. Okey, setakat ini boleh boleh faham ke? Jadi saya buka kalau ada apa-apa sekiranya. Dan sepanjang saya mengendalikan kuliah ni, tuan-tuan boleh kalau nak tanya ke, angkat tangan ke, nak bagi pandangan pun tak ada masalah, insya-Allah. Ya, kita sama-sama belajar. Ya. Ya, dia tak nak satu arah nanti kan tuan-tuan saya cakap salah kan. Jadi saya buka sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun pandangan daripada tuan. Ya, boleh. Habis saya ngajar pun tak apa, sebelum habis pun tak ada masalah. Insya-Allah kita bersama ya belajar. Sebab tak ada mic ya. Nak jadi panjang. Ya. Kalau akan datang dah bentuk tulisan pun tak apa. Ya, kalau ada sekiranya ya, untuk kita kalau saya tak boleh jawab, next kita jawab, tak ada masalah itu ya. Okey, kalau tak ada apa insya-Allah kita bertemu pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fatah 'alaina hikmatan wa ansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq.